Hello, assalamualaikum semua. Bertemu lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah ripple cookies ni. Sangat sedap ni. Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya adalah tepung gandum, butter, komplit, ceri yang telah diracik ni, gula kastor, almond ni, vanila, coklat chip. Itu saja. Cara dia, pukul butter dengan gula, pukul lembut saja ya, agak-agak dah boleh tercampur saja dah. Guna ini saja, tak payah guna mixer ya. Kalau kita guna mixer, adunan kita akan jadi kembang dan dia akan jadi lembik ya, selepas dibakar. So kita tak nak macam tu ya. Okey, okay, macam ni, adunan ni dah okey. Kemudian campurkan tepung. Gaul juga ni. Campurkan komplit. Gaul. Okey, kemudian campurkan almond ni. Campurkan coklat chip. Gaul serata. Kemudian kita akan dapat adunan seperti ini. Kemudian barulah kita letakkan vanila. Lepas tu gaul lagi. Okey, kemudian kita akan dapat adunan seperti ini. Buah ceri kita letak kemudian sekali. Okey, sekarang ready untuk dibentuk. Cara dia senang aja ya. Kita ambil sikit adunan macam ni, bulat-bulat lah macam tu . Kemudian letak buah ceri tadi di atas . Ha, macam tu. Ok, buat ini selesai. Ok, kuih kita dah siap dibentuk . Biskut kita . So ready untuk masuk oven. So oven adalah 160, lebih kurang 25 minit . Atau terpulang pada oven masing-masing. Okey, biskut ripple cookie kita dah masak . Okey, dah siap dah semua masak . So terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, subscribe and share. Okey, bye.